100 like setiap video. Penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Kesebelasan terbaik Malaysia untuk AFF Suzuki 2020. Singapura buat persediaan di Dubai. Myanmar buat persahabatan dengan Indonesia. Indonesia pula buat latihan di Turki. Malaysia? Kita lebih utamakan pilihan Malaysia. Siap ada home dan away untuk pusingan kalah mati. Bukan sahaja risiko kecederaan, pemain juga akan burn out dari game tanpa rehat secukupnya. Selepas kecaman teruk, dapat gelaran squad netizen. Tak Cheng Ho akan panggil semula bintang utama negara. Untuk elakkan Cheng Ho pening kepala, admin Pelato Bola akan cadangkan kesebelasan terbaik untuk AFF Suzuki 2020. Pilihan ni dilihat dari prestasi pemain di Piala Malaysia dan liga mereka bermain. Penjaga gol Farizal Malias. Pilihan paling selamat Tan Cheng Ho. Mewakili Malaysia sejak 2009, Farizal Malias hanya terlepas AFF tahun 2010 dan 2016. Musim ni, Farizal masih penjaga gol utama kelab, 21 perlawanan di Liga, 3 di Piala Malaysia dan 5 di SCL. Bek kanan, Matt Davis. Rizal Ghazali adalah seorang bek kanan yang mantap. Tapi, Matt Davis adalah bek kanan utama negara. Matt Davis bermain 15 perlawanan di Liga Super, 4 di Piala Malaysia dan 5 di SCL. Dengan S. Kunalan, bermain baki 7 perlawanan. Center back, Junior Estal. Junior adalah pertahanan utama Chonburi musim ini. Dia jaring gol pertama di Thailand lawan Port FC. Tapi, Junior juga sekali dibuang padang ketika lawan Ching Rai. Asalnya seorang defensive midfield, hantaran dan passing Junior cemerlang. Tapi, kenapa tak pilih diongkos? Masalah utama AFF Suzuki 2020 ialah ia berlangsung di luar kalender rasmi FIFA. Pertandingan dijangka akan bermula pada 5 Disember hingga 1 Januari 2022. Kalau ikut jadual kelab diongkos FC Michelin, mereka ada perlawanan terakhir peringkat kumpulan Liga Eropa pada 10 Disember. Jadi diongkos masih boleh sertai pertandingan AFF. Tapi, dia akan terlepas beberapa perlawanan menentang Kemboja dan Laos. Perlawanan menentang Vietnam juga masih sama kerana hanya 2 hari untuk diongkos berehat. Center back, Syahrul Nizam. Syahrul Nizam adalah pertahanan tempatan paling konsisten di Liga. DJ merekodkan interception paling banyak bagi pemain bawah 23 tahun. Dia bermain 23 perlawanan, kedua terbanyak di kelab. Diharapkan DJ diberi peluang kedua dan Cheng Ho maafkan kes sotong sebelum ini. Left back, Corbin Ong. Walaupun beberapa kali alami kecederaan musim ini, Corbin Ong masih bek kiri utama Malaysia. Corbin hanya terlepas 2 perlawanan di Liga Super, main 3 perlawanan ACL dan 5 di Piala Malaysia. Dia juga boleh bermain di bek tengah atau bek 3. Central midfield, Azam Aziz. Dikaitkan dengan perpindahan ke Selangor, prestasi Azam Aziz sedikit tenggelam musim ini kerana Sri Pahang bergelut di Liga Super. Azam saja pemain tengah masih banyak masa bermain. Yang lain dah diperap kerana import. Central midfield, Mukhairi Ajmal. Pilihan dengan risiko tinggi, walaupun masih muda, Selangor beri Mukhairi 20 penampilan di Liga Super. Buat debut senior lawan Jordan dan bermain lawan Uzbekistan, kematangan Mukhairi kawal bahagian tengah perlu diberi perhatian.
Attacking midfield, Syafiq Ahmad. Musim yang sukar untuk Syafiq Ahmad. Lebih banyak bermain di skuad kebangsaan berbanding kelab. Alhamdulillah, dapat peluang dan jaring gol ketika lawan Kelantan tempoh hari. Syafiq Ahmad rajin dan boleh bermain attacking midfield ataupun second striker. Sayap kanan, Arif Aiman. Tak ada alasan lagi untuk simpan Arif Aiman. Kelab gelang patah tidak lepaskan Arif ke Mongolia dan persahabatan skuad senior memfokuskan Piala Malaysia. Jadi, Arif Aiman akan pergi AFF dan jadi kesebelasan utama negara kecuali dia alami kecederaan serius. Center forward, Syahril Fikri. Baru pulih dari kecederaan ACL semasa lawan Seri Pahang, Syahril Fikri masih penyerang utama Malaysia. Jaring gol lawan Terengganu di Piala Malaysia, admin tak kisah siapa saja asalkan bukan Zuhelmi. Syahril tidak wajib bermain 90 minit, boleh juga dijadikan sebagai simpanan. Sayap kiri, Faizal Halim. Musim 2021 adalah musim kegemilangan Faizal Halim. Walaupun Malaysia kalah teruk lawan Jordan dan Uzbekistan, kehebatan Miki curi tumpuan kelab dari luar negara. Gandingan Arif Aiman dan Faizal Halim di bahagian sayap dilihat sebagai senjata utama Harimau Malaya.